saya Ain, yang ni kawan saya si Khairul, yang itu Nora. So hari ni kami bukan hari ni ya, kemarin kami buat camping di sini di Tambiau Forest House. Tempat dia memang cantik. Macam yang kamu boleh nampak kan sekarang, memang cantik, view dia memang cantik. Kami buat aktiviti camping di sini 5 orang. Dan sekarang tinggal bertiga sebab 2 orang kawan lagi dah balik. Okay, apa yang kami boleh kongsi dengan semua orang pasal tempat ni? Tempat ni memang cantik, penuh dengan alam semula jadi. Siapa yang datang sini mau release tension ataupun mau tengok kita punya alam semula jadi yang sangat-sangat cantik di sini, bolehlah datang ke Tambiau Forest House. Cuaca dia sejuk. Kami semalam stay di camp ni. Di camp ini ada 2. Dengan suhu 16 degree Celsius. Dan semalam pada jam 3 pagi, suhu yang paling sejuk sekali 15 degree Celsius lah. Kami enjoy sambil buat BBQ. Guide dan owner tempat ni sangat-sangat sporting. Dia jurugambar yang profesional dan suka ambil gambar kami semua hari ni. Jadi kami happy dan mungkin kami akan datang semula ke sini. Betul kawan-kawan? Itu saja review daripada kami. All the best. Semoga tempat ni diberi di-upgrade lagi dengan benda-benda yang baru dan fasiliti-fasiliti yang ada di sini ditambah lagi supaya sesiapa yang hiking dan camping di sini dapat menggunakan tempat ini dengan sebaiknya dan semua enjoy. Selain itu tempat ni juga kita boleh celebrate birthday di sini. Semalam kami ada buat satu prank kawan saya yang ni. Betul nak jangka lah. Semalam kami celebrate birthday dia dengan bantuan owner dengan abang-abang di sini. Diorang semua sangat-sangat sporting. Agak enjoy disebabkan surprise tu kami buat tengah malam lepas buat BBQ. Dan rasanya sesiapa yang mau privacy dan mau buat kejutan hari jadi kepada kawan-kawan ataupun orang yang tersayang, bolehlah datang ke sini juga untuk aktiviti tersebut.